lupa di subscribe ya. Pemirsa, kali ini saya mempunyai servisan kipas angin dengan kerusakan tidak bisa berputar. Saya cek dulu pakai avometer. Masih menyambung atau tidak untuk spoolnya. Saya cek masih menyambung ya pemirsa. Saya coba dulu. Waduh, ada kebakaran ya. Ini kipasnya ternyata ada yang terbakar di spoolnya. Kenapa tidak bisa berputar? Karena spoolnya sudah terbakar ya pemirsa. Oke, langsung saja dibongkar saja. Oke, ini saya sudah lepaskan untuk dinamo yang tadi yang terbakar. Sekarang kita persiapkan dinamo yang baru. Sebelum pemasangan, kita akan cek untuk dinamo yang baru. Ceknya dengan menggunakan AVO, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, dan mana yang nomor 3. Sekarang kita sudah tahu untuk warna merah itu untuk nomor 1, warna putih itu nomor 2, dan warna biru untuk nomor 3. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita cek antara yang bekas dan yang baru itu untuk penempatan porosnya. Oke, sudah sama. Lalu kita pasangkan.